Saya tiap bulan sih. Ada itu loh Pak, ada gudang kan di atas Pak. Apa? Dulu bekas gudang rotan tuh loh. Oh, KTP. Ah. KTP. Iya. Oh itu gak gudangnya. Iya. Cuma sekarang kan gak jalan lagi Pak. Dijual enggak? Siapa yang mau beli? Oh. Anu namanya hobi ini susah. Hobi kembang. Cuma ya itu yang ngerawat tuh nah Pak. Yang nyiram siapa yuk? Nah ini ya, kembang semua nanti kalau hidup kan ini. Bagus cantik. Bapak tahu Pulau Kumala tempat hiburan aja enggak? Aku kan di sana dulu. Iya tapi kan orang sana. Cuma berhubung kayak gitu-gitu aja gajinya udah sesuai. Tapi bapak di sini enggak bergaji? Enggak. Tapi hobinya susah dibuang-buang. Hobi. Aku bilang, aku nih tanah aku nih rapi, dataran gitu. Aku mau bikin, bikin apa, taman. Tanam kembang gitu kan. Tapi berhubung gunungnya kayak gini susah. Tanah aku ini 5 hektar. Umak? Iya, sampai sana. Tanah aku perbatasan sama Klamur. Kemarin Klamur mau ngambil 2 miliar. Aku tahan 2 miliar setengah, beda 500 ya kemarin. Kira jadi. Jadi tanam nih, sengon luar. Nggak ada Kalimantan. Baru 1 tahun ngelatih cabangnya. Mana ada cabang dia punya. Ini nanti sore bawa kan air. Ambil air di mana? Di bawah. Nah itu nanti belangku nanti kalau sudah tumbuh cantik dia kembangnya. Di mana ambil bibit ini beli dulu. Nah itu nanti kau sudah jadi. Bilang aku coba tanah kok ini ada 1 hektar juga yang cantik gitu. Bikin taman apa. Dia gak digaji, orang lewat aja. Kan gini prinsipku. Kalau orang lewat sendirian dia bisa senyum sendiri. Udah senang aku. Iya. Aku gitu prinsip. Bagus. Orang lewat. Aku senyum dia. Tapi gini Pak ya. Kalau Bapak punya kembang banyak. Nanti ada juga yang namanya tangan iseng Pak. Oh sudahnya. Apa bilangnya kembangnya butik cantik, bawa, pulang. Bawa pulang kalau enggak ada mobil lewat turun dia pelan-pelan buat dia ya udahlah tuh rezeki dia bilang gitu aja aku sebenarnya ini tanah ini datar aku bikin taman aku mau bikin taman aku ini sebetulnya terpaksa ini nanti kalau ini jadi pohon kayu besar untuk kan bikin taman nanti dalam kayu ini ya 3 tahun lah besar kayu baru bikin taman dalamnya. Jadi orang masuk, lu usah pungut bayar, lu usah. Yang penting masuk, jangan ganggu. Oh, bagusnya hatinya. Lu usah bayar 5.000, nggak usah. Uang cari-carian, kesenangan nggak ada di sekarang. Kesenangan tuh susah dicari. Uang bentar aja, jangan cari peribahasanya kan? Iya. Nah ini, siapa mau nyiram? Nggak ada. Ini kayunya. 8 tahun besar dari drum nanti. Ya mudah-mudahan lah. Jadi gudang OTP itu belum dijual ya? Gudang rotan dulu? Enggak Pak, punya bapak saya itu. Oh iya itu. Itu kan ada namanya Pak Hasan di bawah dulu itu. Anakku itu mamanya saudara sama mamaku. Jadi aku anak mama. Nah ini letup Pak. Ya letupan untuk obat itu. Ya. Tadi ini nah, itu kayunya belum ada 1 tahun besar dah. Kita dulu lewat dari kayu ini belum? Belum. Kita udah lama gak masuk? Aku sih sebenarnya tiap bulan harus kesini. Cuma kadang kalau hujan tuh nah. Wah ini ya gini pondoknya. Ini pondok aja. Nah jadi kalau duduk sendiri kan ada tamannya juga. Kalau dipikir-pikir ngapain? Namanya hobi ya, nggak bisa dibuang-buang. Duduk ini kan, lihat bunga gini, pikiran sudah senang gitu. Iya aku gitu. Nggak seperti orang yang nggak lama nanti stres jadi stroke bilang. Terserang aja. Itu nah namanya bawang tiup. Yang kayak gini aja nah, ditanam duduk sendirian di pondok. Aduh senang pikiran juga. Nggak stres aku bilang. Aku di Klamur itu lama sih. Dulu aku karyawan tetap
tapi bagian hutan aku. Pelamar itu beli tanah, aku yang ngurusi. Udah jual lah banyak babi ganggu sini Pak. Babinya anggap aja 80% enggak ada lagi. Udah diambil ya? Iya, ada yang nangkapi dayak-dayak ya. Stop dah. Lolos 14 ton setengah kemarin. Beli papan, dipaket, langsung pesawat, kirim Jakarta, supermarket dengan restoran tar. Jadi ampih sudah nanam serai? Danau, jadi yang orang beli papan tuh ngambil ke sini, di sana ada temanku nanam 7 hektar. Nah, jadi ku kasihkan temanku sih. 1000 kan malu. Kan gitu kan. Tapi kalau kita nanam pohon kayu bilangnya, nanti kayu itu berbuah, burung ikut makan, semut ikut makan, apa ikut makan, itu sudah dapat pahala. Iya. Gitu deh. Jadi aku mikir, matinya aku kayu semua. Sampai kita ndak ada pun itu masih berjalan, nanti Pak. Burung ini inggap di sini naung dia. Naung itu sudah dapat rahmat dia. Yang punya ini dapat rahmat. Semutnya lagi ikut makan dapat lagi. Tapi kalau kita nggak punya uang sedekah, ndak dapat apa. Iya, sampai kita meninggal pun masih berlaku loh, Pak. Pohonnya masih hidup, Pak. Itu pikiran orang kan jauh ke situ, banyak kan jauh. Kalau aku di situ. Untuk ini nanam kembang ini orang bisa senyum sendiri sudah satu keuntungan. Buang waktu, buang ini enggak jadi uang. Teman-teman lu ngasih tahu gitu. Kadang-kadang temanku sih nongkrongan satu hari di sini. Enggak jadi uang, bilang coba mau tanam ini. Ya, itu kan lain-lain hobinya. Waktu kita nanam gini. Siapa yang mau makan aja, aku reda dunia akhirat, artinya tinggal yang punya. Titik udah aku kayak gitu, siapa apa yang mau tanam. Siapa aja mau makan aja. Tinggal yang punya. Jadi sedikit banyak kan mesti yang punya itu ketinggalan. Ditinggalin. Enggak bisa. Serai di atas tuh. Pasarnya tutup sudah. Langganan ku enggak ada lagi. Sisaan enggak apa, Pak? Sisa aja lagi. Inilah 8.000 sekilo enggak aku cabut biar ini dulu. Nanti. Kalau kepepet baru cabut kan gitu. Ya apabila kepepet baru cabut. Kalau masih ada aja lewat. Aku bikin bangku situ, orang sering situ jadi kelihatan sama. Semuanya kendaraan kan 20 kelihatan. Tapi kalau pohonnya sudah tinggi kada kau lihat lagi. Itu patah lagi kemarin kan. Patah lagi. Kurang rapat kalau ya saya. 6x6 kemarin tuh salah 10 meter. Masuk pohon 10 meter itu nanti dia punya dahan banyak, punya bunga, biji banyak. Ya aku bisa jual biji. Ada, aku pernah lihat, mataku sendiri lihat. Jambu kletuk. Ini apa? Namanya hobi dikembang. Gitu. Pinggir jalan mana ada kebun orang mau nanam bunga. Banyak orang negara aku, aduh Pak, coba tanam ini Pak, jadi uang Pak. Ya, semua kembang. Pinggir jalan. Kan lain-lain jiwa. Anak tengonnya sisanya lagi.